guys. Tadi kita dah nak unboxing. Unboxing tiba-tiba kan. Unboxing apa? Apa dah hadiah kau pernah tu? Lama dah belum beli satu semuanya. Hadiah ni jangan berharap sangat ah. Ya. Pelik-pelik. Aku boleh dah buat satu drama. Weh, beli mana ni budak ni? Jangan berharap lah. Orang sibuk belakang email, tak ada rumah. GTTV, tak ada belakang rumah. Aku nak geng-geng aku ni Sondai Bear, pakai hadiah ni. Sebab mu pakai ni, dia jadi macam rah, akulah ketul. Aku dah besar. Sebab dia yang king. Aku bini mu, mu Iris. Mu ikut cara saya aku deh. Mu ikut butir-butir nanti mu buat. Sayang, siapa banyak kita umat dah? Pergi jauh kita. Ni tengok ni anak-anak jegi doh ni. Okey, kita. Saya sakit season baru habis season ni. Tak apa, saya gugup pandai kita dulu. Kita dulu dulu. Saya bulu mata dah tengok ni. Tanah juga. Kita. Okey, okey, okey. Ha, gitu. Gitu. Kalau ya tak safe, mu bagi berdebuk kali. Okay, jadi ni tu. Hadiah untuk mu. Hadiah untuk mu. Siapa tu? Tuk, 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 tuk. Boy, boy, boy. Aku nak hadiah untuk mu. Boy. Dia sibuk je yang tu tu. Hadiah untuk sifu-sifu aku eh. Hadiah untuk sifu-sifu. Guys, tengok perhatian. Hmm. Adik-adik pun rindu dah tu. Okay lah, buat degak. Adik-adik susu kan? Adik-adik susu. Eh, comel. Eh, gabio ni. Gabio ni. Jangan pergi aku tu. Jangan, jangan, jangan. No, 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 no. Ni untuk sifu-sifu eh. Tadi. Mana Lisa? Duduk mandikan kucing. Tutup mata tu. Tutup mata. Mandikan kucing, pandainya. Tutup mata. Boy. 05 lah, baby. Boy dah tutup mata dia. Tak tahu mana mata dia. Weish, tak tahu mana mata dia. Buat saya kebal. Jadi sibuk je. Dia dah sama dengan kapek. Ada ke apa ni? Baju ke apa? Baik, baju usah. Baik, nak kata. Ya, ya, ya. Kas dari kualiti lu. Kas dari kualiti. Kualiti mahal eh? Murah, murah. Oh, no. RM30. Kata sifu. Kata sifu. Eh, dia untuk sifu-sifu aku. Jadi aku hadiahkan baju. Ha, kau tengok dulu lah. Pempuan-pempuan boleh baca dulu. Okey dah, okey dah. Okey. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Awak bagi kat orang, awak kena pakai jugaklah. Awak kena pakai juga. Puan kat sana eh, bagi. Ani belakang pun untuk awak. Suami saya kena pakai hari-hari. Bapa, bapa mu. Tak pakai kau dirimu. Sabar, sabar, sabar. Untuk sifu-sifu. Saya bagi ani belakang pun untuk awak juga. Saya dahulukan sifu-sifu dahulu macam Boy Raris, Alam, Aiman Noah. Beli berapa mu ni? Ajar-ajar saya tu. Beli semua kau set-set je TV. Sudah beli Sri jangan digoda. Tak ada duit dah. Sri pegang semua. Pakai. Yalah, tolong orang. Bijaklah ni kan. Okey okey, baiklah. Dia masalahnya aku walaupun ada duit pun tak boleh digoda kau. Aku pun tak boleh digoda. Bagi sebab aku memang semua doa isteri aku pada John. Mana. Dia memanglah dia tak muak ni. Size L. Mentah-mentah handphone aku asal. Eh, saya bantu. Bagaimana kerja dia? Aduh, show off the person. Kaset membakar. Eh, apa mu tak si bakar? Oh, gila. Boleh digoda lagi? Boleh digoda lagi? Tak ada lah. Gila. Sebab duit mu bukan Fira Pugit. Dedek. Oh, Pugit tu. Dedek macam ni. Jangan bermain cari halus. Bahaya ni Fira. Bahaya ni Fira. Mungkin nak batu hati. Tak, tak. Batu api. Galak mu. Sifu-sifu aku dia. Bakar-bakar. Mu tu suruh banyak gecek bakar. Eh, mu bakar. Boleh pakai boy. Aku nak tunjuk dia. Aku SSM lah. Aku SL. SL. Oh, aku beli L. Tiga-tiga L. Tak ada salah lain. Mana so depan, mana so belakang. Ini belakang. Dia confuse eh. Dia nampak depan. Nanti orang ini aku buka baju. Waktu beli yang ada gold. Put. Solo. Tak apa boy, mau pusing tak? Mau pakai baju. Ya, okey tak pakai baju. Pakai baju. Kena tukar ni? Tukar tu. Baju tu. Kita akan buat montaj tukar. Sibuk je si kecil tu. Tengah-tengah cumbel. Okay guys, so sekarang kita akan tukar dalam 3, 2, 1. Go go Power Ranger. Yang mana tengok-tengok tu tengok sini eh. Ni fact. Benda betul. Dia orang kena pakai hari-hari kan? Ya, yeah, pergi kerja pakai ni semua tiga-tiga. Haa, bijak. Tak boleh korang dua tak boleh goda. Haa, pagi. Tunggu ni tak pagi. Boy. Boy, pakai dah baju. Tunggu.
Dok, bukan awak saat ni tu. Moyak pusing belakang dok. Mau tahu ni mana so depe aku belakang. Lagi saya pun tak tahu. Tu tepi tu boy. Sudah beristeri, boleh digoda, ada duit. Boleh. Apa banyak boleh? Tak mau boleh kot lah tu. Kalau kita boleh aku jangan. Boleh lah. Sudah beristeri, boleh digoda. Tapi kan try lah dulu. Ingat jobo gapo. Jadi aku boleh katuk ni. Thank you lah ni bagi baju ni. Betul. Tapi subscribe lah. Percaturan musilah sebab tak beli kau ni. Dia dapat sangat lah ya pakcik. Ni macam ni. Kan walaupun dia buat ni untuk konten dak tapi pakcik orang kata ni halus. Aku tu kau wallpaper pan yang aku tak gambar aku seko. Oh, kenapa dia boleh memang dia boleh goda lagi ya. Betul. Wallpaper ya dak pakai kata setio tu. Metre iya tu gambar Fira masa kecil. Sekarang ingat oh anak buaya. Anak buaya. Elak dah ni mutu kala lu wallpaper. Ada dua. Eh bang. Gapo kau masak lu? Mungkin saya kau tak yok sebab apa? Siapa sama kena gitu? Tiba-tiba saya mau buat sebelum ni. Jangan lambat. Bukan sebelum kita bujang gambar bujang dulu selalu guna trik itu. Alah cemennya anak buaya pedok sebagai alasan. Peratu jauh ke. Ya baru guna lah ni. Betul. Jauh pe bila tu bikin gawe kan. Ai pakai gambar you ni. Bila ngatin lain, eh ni anak saudara dah. Masalah ni bini aku dah. Aku tu bikin lain. Buat apa eh? Ngori Tak ada. Gimana ni? Tapi tak ada. Menata ni, aku ni mus hari jogging lagi. Tak dapat jogging lah. Dia mau pakai baju ni seminggu eh. Aku nak pakai baju seminggu. Gigi jap pun pakai. Pakai, jangan bakar. Aku mau share dia. Nanti tu kata dia tak ada eh. Jogging main je tak ada. Dia kat besar. Saya Riz Lami Nazik je ada. Wah. Tu siap-siap cuik aku ni. Bekak etek. Nanti! Baby. Bila? Murio, mungkin tak jauh kau merah tu apa? Yang berketing-keting ni. Oh, tak ada renok dah kamu keting gini. Siapa yang ayat? Tak ada renok. Boy aja. Kamu kena tiba semak. Boy, bila muak pem tu? Bukan ni. Tukar topik tu. Aku ayat lalu, mu suruh tukar wallpaper mu, gambar mu. Tukar, baby. Tukar lalu. Untuk gambar aku ni. Untuk gambar mu ni. Gambar ni ke? Tengok ni. Tengok. Gapo je tulis. Mu perasa tak kalau aku ngeris, kalau pergi kijau, pakai cincin ni ke? Ada cincin. Baru mu tak bakar? Pagi tadi bawa aku bakar. Mu ni lah, mu hok lo ni ni. Gapo eh? Mu tu tak pakai cincin lo ni. Aku sok bertanya mana cincin mu? Tadi baru aku pakai Afira Syafika. Gapo eh? Mu orang tak jumpa aku hari ni. Mu orang tak jumpa aku hari ni kat kaki jo. Mu gimana kat kijak ni? Mu orang tak ada you. Gimana? Kalau itu urusan si Aka boleh. Jo, ya, ya. Ada. Cuma nasihatlah Biram. Kau ni semak ni. Jadi kena jaga molek. Jaga molek. Oh, suruh yang makin banyak supaya urat-urat tak timbul gini ni. Bahaya tin tergoda. Aku tengok mana ada urat dah. Tengok tu. Aku masalah ni. Bisa tengok ni. Aku tak banyak urat aku terkeluar. Sini ah. Ni satu goda dah. Ni satu goda ni. Pasal orang ayo tu. Kepala.
Oh, nak cari poin, nak cari poin. Mungkin ni poin. Ini Islam tak suka menjatuhkan sama Islam. Ya, yang ni. Yang ni tak boleh gitu. Eh, mikir kalau niat kau jangan mikir. Mikir gapo. Ya tengok tadi. Tengok gapo saya nak pakai hari ni. Baju movie? Aku tak beli kau benda itu kan? Baju ini. Kau sini. Kau baju Iron Man ni. Iron Man. Tengok size Iron Man. Tak pun alam beli kalau tak ingat pada game. Patutnya kena pakai juga baju ni, tapi tak ingat. Jahat ah, kategori jahat kan. Ah, nak kata gana lagi pirang. Kategori boleh digoda ah. Ui, gila. Boleh digoda nanti. Jangan digoda buat apa eh. Jangan digoda. Fek mu batuk lakon. Take care, Pira. Kalau boleh ikut setiap yang gimana ikut. Kalau yang pergi jogging tak sambil video call. Betul. Pak aku ikut dengan basikal apa ni? Ikut dengan basikal. Aku tak pakai basikal, aku tukar basikal aku. Mu tengok, mu dia dah supaya mu tak gerak. Kenapa? Mu nak pergi cabut. Ya, sebab tak pakai basikal aku punuh. Oh. Ni orang ya, maghrib-maghrib ni. Eh, maghrib-maghrib ni ramai sete tengok. Ini tubik tanduk dah berlaku. Bahaya saya. Putih jogging kau. Ha, putih jogging. Putih. Benar bang lepas balik ni. Ha. Jogging gila teruk. Okey dia teruk. Oi, buat apa suruh jadi gitu apa payah gigi. Dia buat gila. Jadi ingat eh, Fira, jagalah anak ni. Dia buat konten nak kena kita orang, dia pula kena. Sebab dia lupa. Bukan aku nak beli baju dia sendiri. Aku beli tu untuk saya pakai untuk keselesaan isteri-isteri bila para suami keluar. Pasti aku tak selesa. Ni ada ni. Apa tak ada. Aku dah lagi semila lagi. Mu nak tahu tak? Di saat mana lelaki tak boleh dipercayai, di saat dia boleh tengking isteri dia sendiri. Dia naikkan suara gini. Yo cik. Ya Allah. Pehelah. Tak tahu nak kata-kata lagi. Mu kena berjaga-jaga. Berubah dah ni, dia selalu berubah. Bahaya, dia lalai ni lalai. Lalai dah. Baru berapa bulan ni kau. Mereka aku kucing. Tengok. Memang awal-awal pergi kucing. Berarti jangan pergi tenang lagi dia. Allah, batuk. Dia nak kerja gitu boleh. Sakit hati boleh, aku dia nak dia lagi. Tapi kan orang nak pergi lepak kucing kau gabung. Nanti yang lepak kucing yang baru. Dia nak gitu. Allah alam lah, na'udzubillah min zalik. Semoga mengelaklah dari semua benda tu. Tak ada jauh cik lah. Sakitnya dia tengok. Bapa yang aku pergi baju kau je. Aku ikut datuk lah tengok ni. Ada berapa lah gitu? Lama yang Nisa, aku nak tengok Nisa mari je ni. Tolonglah Nisa, cepatlah Niki. Nisa percaya. Nisa percaya kau boy? Ya. Aku pakai cincin. Cincin ni kau lagi. Aku yang Nisa cincin mu hilang deh. Main mana hilang? Mu ingat aku ke apa? Siri ha hilang cincin. Hilang kau. Tak ada. Tak ada. Tiba aku kat tempat. Memel lah, percaya boleh. Cuma tak salah berhati-hati dah. Betul. Dia 100%. Wih. Aku 100%. Wih, 100%. Oh, gila. Aku percaya bini aku. Fira, 200%. Gila. Fira, 300%. Wih, gila. 40. Maknanya wajah 100. Sudahlah. Tengok. Aku takut, aku terlepas full tadi. Sabar Fira, aku memang tahu. Aku tahu mengandung. Sabar. Wih, kalau aku dapat lelaki gini pun marah kau ni. Pertama digigit kucing tak? Apa-apa digigit kucing. Lepas tu minta ayat aku sambung kau. Oh ya. Gapo dah aku. Ada berapa lagi? Ada berapa lagi? Tak ada dah. Aku nak order hari-hari, aku nak pergi belakang. Hari-hari laku gini awak kena. Silap betul ya, benar. Mesti tinggal mengecil gitu ke? Benda simple lah. Benda simple ni sebenarnya hok boleh membuat ke masalah. Benar. Sebab saya aku tak tanya. Fira tanya mula-mula. Bapa, untuk akal hok pun tak ada. Kenapa tak ada? Ni aku. Mu size S mana ni? Ni size L. Dia ada L sahaja. Dia ke suami-suami ke biasa macam. Kalau orang nak alasan tak, beribu alasan dia boleh buat. Suami-suami ya guys. Beribu alasan dia boleh buat. Kalau orang nak nipu kat, orang nak start buat bodoh, beribu alasan dia boleh buat. Betul. Kalau orang tak salah dok, ya reda benar. Ha, dia tak cecek pun tak benar. Allahuakbar, bukan aku tu. Ha, beda. Ini yang defend. Dan nampakkan dia tu betul juga, beda. Tadi lepas yang sama. Kenapa baby? Macam tu. Aku sejak pun yang gigit aku. Oh, tu dia turun buluk gini dia. Uish. Orang sayang, doakan saya tidak buat macam tu. Beda. Ada cara. Mata.
Gila aku buat dia buat ni super dia buat suruh sepak kita tu. Lepas tu dia super suruh buat pilates sinya. Ui stay tu. Gila perlu pamit ni. Pero, Piro baru aku tu baru aku tu. Tolonglah. Lisa cepat Lisa aku nak end the content ni. Thumbnail 18 minit menyakiti hati isteri. JJ ke isteri? Oh, musuh ke JJ? Woi, aku nak tahu. Dia goyak sifu-sifu. Yalah, tapi tak payahlah support gitu. Nampak sangat memang munak pedo. Memang munak menyakiti pedo. Benda tu mungkin kita minta benar. Kalau orang lain ayak tak apa. Ini mudi ke tak? Sakit eh. Awak kita bagi nasihat tadi YouTube buat lalu. Mau boleh gitu. Sama dah salah nak tebal. Serah aku kalau sungguh orang yang gitu. Ayo ni pun tahu. Inilah contoh narsistik yang berjaya eh. Every detail. Hari ni tak ini eh. Cayo. Dok. Cayo. Duk. Sebab saya aku bawa cincin je. Cincin. Apa kena menyonya aku? Aku tak bawa cincin tu. Ya eh. Mu bawa cincin gigi je. Ya bawa bini gigi je. Kan? Pakai cincin pun kalau nak jadi juga. Tak semestinya cincin tu. Saya pun satu tim. Dah tu? Ha, patut cincin satu tim yang mu. Salah ke? Dia berapi tak dia tu. Yalah. Apa aku agak jangan nama lagi dia. Macam boy yang tak sebab bawa boy. Dia oyak kena mulut dia. Bukan apa sebab isteri bukan bekerja, isteri tu jadi suri rumah. Sebab tak ada janji kamu. Isteri duduk rumah sebab kita yang pelihara isteri. Betul. Aku biar isteri aku rehat ah. Menjaga anak pun aku ambil CL. Kau cari duitnya aku. Saya lah tau Wi banyak tu. Ya. Aku warga apa lah ni? Panggil saya Muhammad Mafi. Satu tak hijau. Satu geng, tak hijau. Geng-geng je tak hijau. Mafi. Tapi tak pernah Mafi pun sebelah-sebelah. Ada banyak kumat Ali ya. Ali, bawa bini aku sikit hijau tu. Bini aku nak duit rumah. Biar aku nak hijau. Aku nak tolong siapa. Dia nak hijau. Bapak eh, bapak. Dia nak hijau lagi. Jahat oh, sebagai suami jahat oh. Jahat oh, suruh dia hijau. Suruh dia hijau, suruh dia hijau. Aku larang punya di apa. Ya, baru bulu. Baru ke apa? Tu. Ayat kucing. Aku tu ya, dia baru kau kan? Baru kucing ya rasa. Ui. Patut esok mau Fira, rupanya Fira ni nanti. Ui. Aku memang patut lah. Tak expect pula yang agak Fira nanti. Kau bambang kucing ni? Uish. Gila. Kalau aku tak tahu dah tapi ni aku. Kalau aku ayat gitu kan tau. Tersentuh terasanya seorang isteri pedok. Uish. Tak boleh main ke perasaan bini ni, Mak? Boleh. Sekali mu calarkan perasaan dia, akan tertinggal kesan tu selamanya. JJ. Member tak ada dah. Terbaring dah, boy. Paluk dah kena malam ni hari ni. Belum daripada trash talk ni. Yo. Sudah beristeri, jangan digoda. Pegang boleh. Baby! Pakai mata, Amira. Dia pegang boleh, Amira. Sekarang, ya aku. Mualik pagi tu pakar rumah hari. Aime, Alam, siapa yang ada? Api, Sulung, Mak Ani. Oh gila, dia tak ada. Dia tak ada. Dia ni gapo ni tak nak. Ni gapo main mak baju ni. Hotel tak habis lagi bukut tu. Nanti tak ada. Kau ya aku yang pesan bodoh ini. Hati sayang. Hati. Kau masih hati? Tak ada dengan bini. Dah. Bukan dengan bini. Dengan diri sendiri saya. Dengan diri sendiri. Dah. Tak ada yang marah. Tuan hamba akan dijual. Betul-betul. Aku kalau aku tak tahu mana pula ni. Mendak kau dijual? Ha? Terus. Dijual apa ni? Dia cerita Alibaba. Mendak tak? Dijual? Terus. Jangan. Banyak ke Fira pula. Apa? Fira boleh lah dah mu. Aku salah? Okey. Aku salah ni. Aku salah ni. Tiga apa? Yang aku dah Fira? Aku salah ni. Ui. Balilah jalan benar. Kalau gipeng muka Pak Adela kan, pergi jumpa hakim ke? Hakim. Kok mana pun mu salah, aku jadi salah kalau gini orang yang jumpa. Dia spin juga. Spin juga. Nanti siapa tu hakim lepung kali kata gua tu mampu aku. Mama rasa aku sakit kan ni hakim. Hafiz.
Risik kok, risik. Risik tadi. No. Tu itu kau topik ni. Ush. Mana kau topik? Ibu tak beli itu. Ada dia. Kita terlalu mana dah tu. Kena manipulat kita. Wish. Tak khabar. Jangan marah nanti dijual. Ini siapa buat karam buat yang ni? Original. Oh, original. Mentah mana? Wish. Tak kau tunggu dulu tak ada gini doh. Wish. Ya Allah, tergabung. Saya mentah mana original. Eh, mu tengok gambar adik iyo mu tahu doh. Allah lah. Tahu ya, aku. Kalian kata lebih ya. Ntar ada kata lebih ni. Sayang aku gitu. Oh, bahaya. Aku bocor banyak lagi. Tadi mau mami ya. Suka tu. Suka bosan kan? Bigak dong, bigak macam. Ya, punya suka tu hahaha, bigak dong. Bapa, bapa ibu li. Suka li. Pusing benda tu. Jadi macam nyata. Jatuh. Baby. Benda gitu tu pun boleh tangkap dengan sendirinya. Afira Syafika. Bagus aku tak ayak pun. Api ada perempat jangan aku. Tahu mana? Tahu dah muka dah tepi aku hari-hari. Oh, pak jogging tak dia tak ada dah sekali tu aja jogging. Tak ada dah aja jogging. Tak ada rumah pada. Tak ada dah pada aku. Tak tepat pada saya. Tak ada. Tak jogging dah saya pada. Usah-usah gagawa tak ada lah eh. Tak apa, tu bukan masalah saya aku tu. Mudah ada angin. Tak ada paninya. Ramai je lepas ni. Aku bucik je lah. Mungkin mana pulik bini-bini seia pula. Ya, seia ada rumah aku. Di. Masih dia tak baik kita pemburukkan. Tak baik dia memunaskan rumah tangga orang kan. Biarlah orang ada kampung. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah kita orang nasihat dia dah kembali dah. Batuk. Kita nasihat sikit, kita pusing-pusing. Cara nasihat tadi tu pusing-pusing. Alhamdulillah dah kembali. Sebab dalam Islam pun ada je sebenarnya cara menyindir. Betul. Menyindir untuk bagi sedar. Ni alhamdulillah. Kena bagi cara yang betul lah. Tengok ayat dia tu. Haa, faham tak? Alhamdulillah ni atas nasihat kita orang. Berjaya, menjadi lah konten. Itu apa nak konten ni? So, korang jangan ambil yang buruk dia. Sebenarnya kita ni nak memberi nasihat kepada Anik. Betul. Tengok alhamdulillah. Kembali ke jalan benar. Kembali ke jalan benar. Daripada dia defend. Sekarang dia dah sedar kesilapan dia. Dan dia mengaku. Apa kesilapan dia? Dia buat apa? Haa, dia dah tahu benda tu tak elok sebenarnya. Benda-benda macam ni. Faham tak? Kesilapan ni aku tolong bagi tahu lah. Sebab aku tak beli baju lah. Satu salah. Aku tak beli baju ni untuk aku. Semua. Jadi memang tak aku lah. Kau tengok. Dia mengaku dah. Dia tak beli. Memang dia ayat saja gapo pira ada pemu aku beli ni memang tak aku pedo. Ingat tak ayat tu? Pasti dia mengaku. Tengok yang mana sebenarnya dia boleh menipu dekat depan ramai-ramai netizen yang tengok, depan bini dia pegang kamera pun dia boleh tipu. Faham? Tak tahulah. Allahu a'lam. Nasihat kita berjaya lah membuatkan dia mengaku. Alhamdulillah lah. Tengok aku kan. Tak apalah, ini boleh slow-slow berubah dah. Insya-Allah. Insya-Allah. Sebab kita tak minta lah gapo-gapo, semoga kembali jalan yang benar je. Kita sayang-sayang ada sini. Gapa-gapa sambut tanganmu, sambut tanganmu pedok. Sambut jatuh. Gapa-gapa ada ketuk pintu lah. Takut dia dulu. Wah. Sebab saya aku tak pernah tidur dulu. Saya aku tak hajik. Yor. Tak hajik. Kau tengok orang yang tidur dulu. Diam tu ku. Eh? Konten warna kau siap menteri dulu lah? Konten lah tu. Konten lah. Oh, main rumah aku buat batal ni? Konten. Konten. Konten lah kau tu. Konten pula kau. Realiti tak ada dulu lah. Realiti, cik aku saling menghormati sama isteri pula. Aku hormat isteri aku, isteri aku hormat aku. Kalau macam pun naik palau kan dengan isteri ni. Awak. Kau kan ayah? Boleh dah. Dah. Okay guys, so apa pun kita dah bagi nasihat secara halus dekat Anik. Insya-Allah tak ada tak ni. Kita doakan Anik boleh slow-slow berubah. Insya-Allah aku tengah ni. Dan apa benda yang buruk tu korang tak payah ambil lah. Contoh tak beli baju tu diri sendiri, faham tak? Banyak benda-benda yang elok, cuma yang boleh ingat yang tu lah. Yang dia menipu banyak. Banyaklah. Pak yang Pak Anak tu kawai paper pula ni. Kalau macam lah. Macam macam lah benda. Tak ada pernah banyak tu macam benda tu jadi. Jadi, bye guys. Selamat. Assalamualaikum. Kita yang belajar. Assalamualaikum. Guys, bye. 1 hour later. Assalamualaikum. Salam. Masuk. Saya. Aku ada something. Tengok boy lah. Waduh, bagus. Baca lah. Sudah beristri jangan digoda. Tak ada duit dah, duit pegang langsung.
Isteri. Nipu. Nipu, nipu. Wih, nipu. 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 Wih. Aku nak aduk, nak pegangkan lo piti. Yo nyai kau bempak, aku aduk. Wih. Wih, apa tak aduk? Apa tak aduk, nipu. Ya, Nipu. Nipu, nipu. Wih, nipu. Nipu. Dah, 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 dah. Dah, dah lah, ada dua. Ya. Oh. Ada dua. Dua kambing. Selagi aku tak tahu kambing yo, selagi aku tahu. Kau tak ada duit, aku tahu. Jadi aku duduk cek-cek pun aku tahu tu ya. Kau minta, mana boleh berlasi dengan isteri. Aku minta duk cuma tu aku buka. Okay. Aku tak pernah lepas bagi duit dia, gapa-gapa dia. Nak aku bagi pelaku, cuma itu ya. Syukur aku jalan nak pun, even dia tak pakai duit aku. Tapi gapa yang aku buat. Tak ada masalah. Itu mana ya? Apa? Baru kita tahu ni lah dia berubah azam baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azam baru dok. Azam baru. Gapo azam tu? Gapo isteri aku nak aku bui. Gapo kan azam. Gilo. Bangun tidur sekarang. Masa datang.